Watak saya Slash. Slash dia committed dengan music. Lepas tu dia tak peduli dunia yang ada ni, bagi dia music, music, music. Personal life dia pun dia tak, dia sanggup tinggal kerana music. Tapi last dia dapat rasa sebenarnya macam mana erti kemanusiaan sebenar, walaupun music itu adalah hidup dia. Itu je lah, simple lah. So apa menariknya watak ni pada kecil sendiri? Tak ada menarik, sebab saya kena belajar main gitar lah. Saya dah tinggal gitar lama kan, sebab saya dah tukar instrumen. Saya dah main flute sekarang ni. Bila nak kena main gitar balik, saya kena practice balik. Lepas tu nak kena salami artis rock dulu-dulu kan. So macam nak tengok dia orang punya attitude, nak tengok dia orang punya cara berjalan, cara gaya dia orang pakai, apa brand apa masa tu, apa semua kan. Lepas tu nak kena, saya nak kena mengenal music balik lah.